Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nurul Ali, selaporan berita tengah malam. Saudara, pemberian cuti umum khas sebelum hari pengundian PRU15 akan dipertimbang. Perdana Menteri berkata cadangan itu pernah dibincangkan selepas pembubaran Parlimen pada 10 Oktober lepas. Kita tunggu, tunggu. Gaji Dewan Prima tu? Tak apa, kita tunggulah. Kok ada pengumuman daripada saya, tunggulah. Saya tak kata macam tu, tapi kita kajilah. Kita kaji daripada mula bubar tu, kita dah bincang dah perkara ni. Cuma timing itu, insyaAllah, tunggulah apa benda pengumuman-pengumuman yang penting. Sebelum ini, QPEX mencadangkan kerajaan mengisytiharkan 18 November sebagai cuti umum khas untuk memudahkan pergerakan rakyat ke lokasi mengundi.